Kita bertemu lagi di Kabar Politik karena di luar dugaan karena permintaan netizen ya. Ya, kita melanjutkan obrol-obrol yang kemarin. Ya, kemarin kita sempat membahas soal perang framing di tengah wabah COVID-19 di Amerika Serikat bersama The One and Only Sultan Mangkudun Miftah Nur Sabri. Selamat datang, dah. Selamat berjumpa kembali. Yoi. The One and Only Ari Putra. Total Politik. Yoi. Kapal lo gale. Ini kapal lo gale. Kapal lo gale kita nih. Udah. Ini sebuah ini ya apa respon terhadap keinginan netizen. Padahal kita kemarin video call kan kangen-kangenan ya, bukan iya, untuk disiarkan. Ya memang. Obrolan kita kan sehari-hari memang kayak begitu dah. Begitu. Iya, makanya gue kemarin waktu lu naikin, gue agak dagdikduk juga, Ri. Karena itu kan gue hancur banget gitu loh. Gue ngomongnya sembarangan, lu pake sehari lagi, tapi kaget juga responnya bagus ya. Pokoknya kalau gue... Ya, gini netizen, bahwa sehari-hari antara gue sama Ari ya begitu. Ya begitu kalau kita ngobrol. Nah, jadi dan itu supaya kasih tahu Ri, itu kita sebenarnya total 2 jam. 2 jam, bayangin 2 jam itu ngomong. 2 jam 14 menit. Ah, bayangin berarti di itu ngalor-ngidul, tapi bagus juga jadinya. Iya, bagus banget. Bagus lah, berarti kalau bisa ribuan yang mendengar berarti kan kalau pakai teori apa dakwah syiarnya sampai itu. Ya, karena kita ngedatangin Ustadz yang tepat untuk jamaah Total Politik. Oh iya. Jadi begini, Ustadz yang otoritatif. Yang cocok lah sama marketnya. Iya, itu seperti kita mendatangkan orang Iran untuk menjelaskan syiah gitu ya. Oh iya. Enggak, tapi gini Ri, ngomong-ngomong. Gua habis juga gara-gara video lu kemarin. Linknya ternyata bini gue nonton. Gue langsung dibully sama dia. PhD kandidat ya, psikologi politik. Iya, di sini bilang, ayah ketahuan itu banget ayah itu pendukung Trump. Gue melongo sendiri, gue pendukung Trump. Tapi gue ngerti, Ri. Karena itu menjelaskan diskusi kita minggu lalu. Iya. Bahwa bini gue kan kuliah PhD di Chicago, kampusnya Loyola University, studi psikologi sosial, membahas psikologi politik. Lingkungannya itu orang-orang liberal, lingkungan pergaulannya, jurnal yang dia baca, teman-temannya, wajar dia nggak favorable pada Trump. Tiba-tiba dia ngelihat gue membahas Trump. Yang chat gue berusaha untuk dua sisi. Dengan sangat kafah ya. Menganggapnya gua dia... Gue dianggap, oh iya pendukung Trump. Sama yang kedua, ini lebih menarik lagi. Nah, Lindsay, bininya Jamie, tiba-tiba DM gue. Gara-gara gue upload di Instagram gue. Task Force White House Briefing, tapi channelnya Fox. Gue di DM, tau gak DM-nya apa? Ini PhD juga, PhD, Divinity School, University of Chicago. Oh, Divinity School, gawat juga Divinity ya. Divinity School, gawat PhD. Juga. Tahu nggak dia tanya, dia DM gua apa? Mas, Bang Mif nontonnya Fox. Are you Republican? Nah, maksud gua, lah, gua kan, iya, maksud gua itu kan gini loh. Dia nanya gua itu, Bang Mif nontonnya Fox. Nah, bagi gua, itu sesuatu. Kenapa? Ya. Apa salah? Gua nggak merasa, karena gua dengan kesadaran, nonton di sini, Fox gua tonton, CNN gua tonton, NBC gua tonton, White House Channel gua tonton, Late Night Show gua tonton, Trevor ya, media sayap kanan kayak media yang punyanya si mantan chief of strategisnya itu, gue tonton. Fox gue baca. Jadi maksud gue, Breitbart. Jadi maksud gue,
Gue di DM begitu, lu bayangin deh. Jadi itu kan membayangkan ya. Dia nggak siap. Gue sebagai teman lakinya bergaul dengan dia, gue ngupload Fox. Dia nanya, gue jadi kan karena dia bias kampus, bias liberal. Ya, ya. Bukan gue bilang dia dia pendukung, tidak mendukung Trump, tapi kan itu sudah menggambarkan gue, apalagi orang Amerika nih. Ah, ya, mazhab ekonomi liberal dan politik yang cukup liberal juga sangat berkembang di Chicago. Nah, kan? Tapi coba mas gue, nah makanya gue justru ini memotivasi gue, tambah memotivasi cari waktu, mudah-mudahan corona cepat kelar, gue mau ke red district, gue mau ke red state, gue mau ke negara bagian yang merah-merah. Iya iya. Gue mau datangin deh tuh orang-orang asli di bawah-bawah itu gimana mereka? Ya, yang abangan ini ya. Ya, mas gue yang betul-betul abangan-abangan merah, tapi yang antitesanya Chicago ya, antitesanya Illinois. Illinois mah biru. Nah Illinois biru. Nah kalau misalnya kita ke Wyoming misalnya, itu kan gimana? Cowboy state itu kan? Kalau Ohio swing ya. Ohio swing, North Dakota, South Dakota. Coba kita ke sana misalnya, ya kan? Nah itu yang menurut gue yang menarik ya. Bahkan ya bini gue bilang gue pendukung Trump. Sahabat dari istri sahabat gue yang PhD di Chicago, abang nonton Fox lah. Itu menggambarkan gitu loh maksud gue, itu sesuatu yang bias. Nah nanti apa namanya, how kita kan ada bias-bias. Nah gue sampai merenung-renung gitu ya, bias. Iya gue pun mungkin bias gitu. Gue juga mungkin bias gitu. Gue bias dalam menilai sesuatu. Akhirnya gue coba belajar-belajar juga gitu loh. Bias ya, bias media, kognitif, bias kognitif. Akhirnya gue pikir-pikir, apa ini bias? Nah ini yang menarik nih, ini diskusi kita nih. Ya, kalau gue melihatnya, lu sangat bias dengan cara pandang politik Indonesia. Nah, karena baru nih kayak gitu di sana. Lu lebih kagum pada kebaruannya gitu kalau gue. Nah, begini, akhirnya gue kan mencoba dengan cara gue nih, yang keterbatasan. Apa itu bias? Coba gue tanya lu deh, bias itu apa nih? Bias itu apa menurut lu nih? Lu kan sosiolog, apa ya, bias? Bias itu judgment yang dipengaruhi oleh value, oleh structure value yang kita miliki. Nah, itu kan, gue hormati ya, lu kan sosiolog. Nah, gue tuh gak baca buku. Gue udah lama gak baca teori-teori. Gue merenung-merenung aja, bener juga ya, gue tuh punya bias. Misalnya, kayak kemarin tuh, gue selalu nih suka berdebat kencang dengan bini gue nih, yang semakin tajam setiap hari membaca jurnal. Jangan-jangan itu yang membuat tajam. Bu, jangan-jangan. Jadi gue gak perlu baca buku, dia yang baca, dia ngomong sama gue. Terus jurnal-jurnal itu kan dia langganan. Dia langganan masuk jurnal. Dia sibuk sama tugas, dia gak baca, gue yang baca. Bro, akhirnya gue merenung-merenung. Oh, bias ini, dalam definisi Sultan Mangkudu nih ya, itu terjadi konflik antara hati dan pikiran. Nah, itu gua. Value itu hati. Ya. Jadi kalau hati lu konflik sama pikiran, lu bias terjadi. Ya. Kalau hati lu sama pikiran lu satu, lu bilang ini benar. Nah, ini kebenaran. Jadi satu ketika gua punya pengalaman nih. Ini menarik nih pengalaman. Karena gua setiap jam 5 nonton press briefing dari White House. Anak gue tiba-tiba si Jingle, ayah Trump mulu. Ayah Trump mulu, tuh Trump lagi. Terus dia bilang sama ibunya, Bu, ayah nonton Trump. Gue bilang sama anak gue, Trump ini presiden Amerika, nak. Abis Obama, bagus dia. Tahu gak bini gue nyeletuk? Hei, jangan. Jangan, ayah coba-coba ya, bikin Jingle mengidolakan Trump. Ayah mengidolakan Trump. Gue kan kaget. Kenapa? Gue bilang, dia presiden Amerika terpilih dengan cara yang menurut Amerika sudah demokratis. Ya. Okay? Dia menang ya suaranya. Kita bisa menghormati Pak Jokowi menang di Indonesia dengan cara bertarung demokrasi. Lalu kita kenapa nggak bisa menerima Trump menang? Okay. Tahu nggak bini gue, dia langsung nyeletuk. Dia tuh nggak menghormati perempuan. Dia nggak menghargai perempuan. Gue kan, itu amanah gue yang umur 5 tahun, lu bayangin. Tapi gue mulai merenung.
bini gue mungkin bukan warga negara Amerika, oke? Dia nggak punya hak pilih di Amerika. Taruhlah dia seorang akademisi yang almost teman-temannya liberal, nggak suka sama Trump, tapi mungkin dia kehilangan, bingung nyari corner untuk gue yang tiap hari nonton Trump. Gue tiap hari nonton Trump gara-gara gue mau tahu update coronavirus virus ini. Masalahnya, masa gue mau update yang lain, presiden Amerika kan Trump. Iya. Masa tapi Obama, yang gue kaget, bini gue, kalau lah Obama pasti Obama yang gue tonton. Iya, iya. Tapi gue kaget ketika bini gue bilang sama anak gue, dia gak mau hormati perempuan. Artinya apa? Nah, bini gue udah gak suka sama Trump ini, Ri. Iya, iya, iya. Itu intinya, hatinya gak suka. Dia mau cari argumen apa yang gak pas di kepalanya, udah. Dia pernah membaca, menemukan Trump mungkin insal dalam sebuah talk show, diskusi atau apa. Ada apa leak daripada pembicaraan teleponnya yang dia waktu itu dianggap sebagian orang menginsal perempuan. I grab them by the pussy. Ambil sampel itu supaya anak gue yang kecil nggak kebawa sama ayahnya yang tiap hari nonton Trump. Nah, ini gimana di warga Amerika sendiri ya, berarti ya, lu sebagai pendatang aja kayak begitu gitu loh. Bias ini seperti orang jatuh cinta, Ri. Jadi waktu orang puber itu, Ri, ada lagu Minangnya, Ri. Hati dan kanai kaba aju. Nah, itulah bias. Nah, jadi susah. Jadi kalau dia bagus, dia kalau udah gak suka, ya tetap aja gak suka. Nah, itu yang menurut gue, pengalaman pribadi gue ini gue rasakan. Gue ulang lagi di awal segmen kita untuk menjelaskan begitu hendaknya kita membaca politik Amerika sekarang. Dan mungkin nggak serelatif sama, karena di sini bipartai. Ya. Dua partai, ini kita kan banyak. Bias itu terjadi kalau kita sudah punya layering politik. Itu maksud gue. Jadi, kalau lu orang apa Nahdiyin, lu akan bias melihat Amin Rais. Lu Nahdiyin, gitu loh maksud gue. Ya, ya, ya. Kalau lu orang apa namanya Muhammadiyah, lu akan bias melihat Caimin. Kalau gue orang PDI Perjuangan, gue akan bias melihat perilaku politik orang Minang mungkin terhadap Bung Karno dan PDI Perjuangan, misalnya ya. Karena ya ada bias dulu yang melayer itu. Dan bias itu, gue nggak baca buku. Gue coba-coba merenung. Gue cari ke dalam diri gue. Ah, konflik antara hati dan pikiran. Itulah bias. Menurut gue. Ini yang pertama ya. Kemudian, ini yang kedua. Ini orang liberal, Demokrat, liberal. Ini orang konservatif, kanan. Ya. Oh, konservatif. Republik. Ini Republikan. Nah, nanti si Republikan ini, nah gini nih, kayak gini lah ya. Ada yang, wah gini. Konservatif abis. Tebal lah. Kanan mentok ya. Makin soft. Makin lama makin longgar. Lalu sebaliknya. Nah, ini ada gradasinya. Nah, gradasi. Ini pokoknya demokratnya, waduh pokoknya. Kiri mentok. Kiri mentok. Kemudian dia mulai agak, ah ini dia jarang. Nah, yang nah sekarang ini bukan arsir ya, berarti gini aja deh. Nah yang ini nih, nah kita anggap nih, nah kita gabung-gabungin lah ya. Nah kita anggap lah orang-orang di tengah ini yang independen nih. Ini independen ya. Nah ini independen. Jadi kalau di negara bipartisan seperti Amerika ini, pada akhirnya kita melihat politiknya mesti udah kayak gini aja, simple. Bahwa orang Demokrat tidak akan mungkin mendukung calon dari Republikan. Orang Republikan tidak akan mendukung calon dari Demokrat. Tapi problemnya adalah, nah ini menarik, karena ini the second term, ada message yang disampaikan oleh presiden incumbent. Dan biasanya, teorinya di mana-mana, musuhnya incumbent itu kan ekonomi.
Makanya Donald Trump paham betul bahwa kalau ekonomi di November, menuju November ini amburadul, maka dia bisa hilang kursi. Tapi kalau ekonominya mantap, dia nggak pedulilah apa kata orang di luar tentang Amerika, ekonomi domestiknya baik, dia akan menang. Itu kan rumus incumbency, itu yang paling utama. Ada ideologi, anu suka nggak suka, psikologi itu bagi Donald Trump udah selesai. Karena dia udah pernah punya data yang menang milih dia dulu. Problemnya adalah di gradasi tadi. Bagi orang yang Republikan gradasi rendah, dia udah pasti milih kandidat daripada Partai Republik. Tapi mungkin tidak bagi orang yang di Partai Demokrat nih. Jadi bagi orang yang demokratnya lemah, dia bisa kecuri sama Trump. Itu rumus pertama tuh. Jadi kalau dia orang demokrat, dia nggak demokrat-demokrat amat, dia relatif, ya oke kok kan nggak jelek-jelek amat. Oke, gue demokrat, tapi gue akan beri kesempatan dia untuk melanjutkan lagi office-nya dia. Nah, angka ini menarik. Kalau di total, nah ini menurut data National Election Studies ya, dan juga menurut poster-poster di Amerika, Gallup, kemudian Pew Research dan sebagainya. Kalau dilihat angka, banyak biru atau merah, biru memang lebih banyak dari koleksi Electoral College. Tapi, dia nggak bisa membuat menang. Kasarnya gini, dari 50 negara bagian, ini kan ada electoral college-nya. Koleksi electoral college daripada Demokrat yang memang blue state memang agak sedikit lebih banyak daripada red state. Tapi problemnya yang independen itu kalau dia ngeblok ke Republikan, maka Republikan akan menang. Jadi nggak juga membuat yang independen, apa maksudnya, bahwa totally yang independen ini kalau dia pergi ke Republikan, dia favor kepada Trump, maka lewatlah yang blue state. Sehingga message daripada kampanye di second term ini, terutama Presiden Trump, menurut gua, yang gua rasakan, dia memang sudah, dia hanya akan komunikasi ke sini aja udah. Nah, di sini masuklah corona yang gua bahas kemarin. Oke, nanti lu zoom in aja ini. Nah, dari sini ya, nanti lu zoom in dari sini. Nah, yang gua perhatikan dari message yang dibangun oleh dari Presiden Trump ini adalah dia bergeser ke tengah. Dia bergeser ke tengah. Artinya apa? Dia terus membangun narasi ekonomi-ekonomi dan dia membangun dan dia masih melanjutkan konsistensi dia apabila media-media sayap kanan ini menyerang dia, CNN yang lain, NBC dan lain-lain ini, dia udah katakan, kamu bisa ganti nggak cara kamu nanya? Kenapa kamu nanya itu? Dia sampai kayak gitu. Harusnya pertanyaan kamu begini. Tapi kamu nih dasar bias. Kamu nih memang udah you fake news. Fake news. Kuatan. Misalnya, ya dia memframing terus. Sialnya, dia punya momen sekarang. Setiap hari, dia press briefing. Jutaan orang di rumah nggak ngapa-ngapain. Nah, angkanya lihat lagi tadi. Orang independen kan juga nonton. Orang independen kan nonton. Akhirnya dia lihat, bener juga nih kayaknya nih. Artinya yang mungkin diinginkan Trump adalah ini yang bini gue bilang, gue jadi pendukung Trump. Kalau gue bacanya nggak gitu ya, Trump sedang melakukan bicara untuk orang independen. Dia ingin nampakkan dia kerja, dia ingin nampakkan dia maksimum, tapi gue dinyinyirin sama orang liberal. Ya. Sehingga lu perhatikan, Trump soft, dia tenang, dia nggak meledak-ledak. Nah itu kan udah. Dan tapi media-media liberal, wartawan-wartawannya, reporter-reporter akan coba terus hajar temperamen Trump, emosinya Trump supaya kepancing. Karena apa? Dia nggak terbukti, kan itu yang dikhawatirkan oleh orang-orang liberal dulu kan, bahwa nggak mungkin dia dikasih orang yang temperamennya executive office karena dia bisa ngaco. Ternyata enggak. Dipancinglah statement-statement dia dan sebagainya untuk diadu. Cuman dia sadar bahwa dia selalu bilang, lu jangan gitulah. Gue udah lihat kok beberapa media mulai bagus, tapi lu masih aja. Jadi dia, nah, gue merasa ketika Trump ngomong-ngomong kayak gitu, dia sedang bicara ke tengah. Ketika orang independen itu dia ingin bicara itu, dia ingin bilang,
we are in progress kita ini. Nah, dan sama juga menurut gua. Nah, gua nggak tahu kalau dalam pandangan gua, mungkin niat daripada orang-orang Demokrat dan kaum media liberal menghajar Trump juga untuk meyakinkan orang independen bahwa Trump ini ngaco loh, ngaco loh. Jadi berlomba nih. Jadi menurut gua gitu. Karena kalau untuk sekedar menyerang Trump, untuk apa lagi? Dia memang udah musuhnya gitu loh maksud gua. Dan untuk siapa media itu bekerja hari ini? Kalau kita lihat Biden sama Bernie sekarang kan posisinya lagi. Nah, di situ coba perhatikan ya, misalnya juga, gitu. Gua nih lihatnya gini, ketika stimulus 2,2 triliun dolar itu diajukan. Tadinya itu sempat di, walaupun akhirnya votingnya secara anonimus ya, semua voting terbuka, pokoknya 100% banding 0. Baik partisan, baik Republikan, mau Demokrat, menyetujui ya. Itu. Tapi di awal langkah, Demokrat sempat hadang. Itu nah, di atas angin, Republikan langsung hajar kan, inilah nih Demokrat nih, saat kayak gini dia masih aja mengedepankan partisan. Ini bukan saatnya kita partisan, ini harus kita bersama-sama lagi. Wah, tapi Demokrat cepat balik kanan. Dia sadar, akhirnya dia twist. Dia bilang bahwa iya, kita mau jelas dulu. Jangan ini membail out perusahaan-perusahaan besar. Dia bilang nanti kawan-kawannya Trump. Tapi ini memastikan nih kepada kelas pekerja, kelas menengah, apa-apa UKM, orang-orang bawah, apa namanya, pengusaha-pengusaha kecil. Termasuk yang paling kencang tuh AOC kan, salah satunya ya. Betul. Nah, artinya, apa? Akhirnya dia mau kedengar. Ya. Kalau dia kenceng, dia hadang Trump untuk menjalurkan bantuan ekonomi yang orang-orang yang mulai 16 juta bro, udah menganggur bro, ya. Gara-gara corona bro, kemarin udah dirilis, itu kan akan marah. Dan kalau mereka itu adalah orang-orang independen, wah selesai dia. Dan Trump kan pakai narasi itu akhirnya kita, udahlah. Nah, cuman dia pinter, dia menurut gua memainkan itu. Jadi dalam setiap penyampaian dia kepada publik, dia selalu mengedepankan, menampakkan dirinya itu bisa bekerja sama bipartisan. Meskipun gubernur-gubernur terdampak ini Demokrat, itu yang gue rasakan. Bahkan dia sempat nyeletuk kan bahwa, lu bayangin, dia bilang gitu, Trump ngomong gitu, nanti lu cari potongan video itu menarik menurut gue. Lu bayangin aja, gue kemarin baru video conference sama gubernur-gubernur kita, dia bilang. Walaupun itu berbeda, dia orang Demokrat, ngomong is okay, bantuan federal, terima kasih, begini, begono. Perlu berapa ventilator? Kita perlu 1,000. Okay. Kita punya, kita kirim. Okay. Kita punya 10,000. Anda perlu 1,000. Saya kirim 400, saya kirim 600. Dikirim. And you know, kata Trump, begitu si gubernur ini ngomong dengan media, dia bilang, kami perlu 10,000. Dia bilang, tapi aku ngerti, ini politik. Ya gitulah politik bekerja. Mungkin gue juga nanti akan kayak gitu juga. Dia bilang, gak akan gitu, maksud gue. Ya, kan, maksud gue kan gak, gue gak lihat orang kita ada ngomong gitu. Maksudnya, orang kita biasa aja, bro. Ya, biasa, bro. Ya, maksud gue nih, biasa nih oposisi sama ruling party ketemu. Oh, dia baik-baik. Begitu belakang, pertemuannya apa, ngomongnya apa, gitu. Nah, maksud gue, si Trump ya dibukain aja sama dia. Maksud gue itu yang dia sampaikan. Nah, menurut gue, dia sedang ingin meyakinkan orang tengah tadi. Nah, tadi, kemarin, Trump nambahin lagi. Dia mau ngajuin lagi stimulus 250 miliar dolar lagi. Tambahan dari 2,2T. Yang akhirnya, Demokrat, cuman dia udah pinter. Dia bilang, bersama-sama, White House and Demokrat. Kita bersama. Dia gituin aja. Dia ngejebak Demokrat. Demokrat mau tolak. Ya harus terima. Tapi begitu orang, dan dia nggak mau itu lewat negara bagian, Ri. Lu bayangin. Dia bilang, enggak ada, gue enggak mau ini negara lagi chaos, katanya. Dia mau langsung cash transfer, jadi langsung ke rekening. Lu warga negara itu, dikirimin ke rekeningnya. Ya, kalau dia tuh orang independen kan, wah, gue dikasih Trump ini, pasti gitu pikirannya. Ya. Ya, mas gue, ya mungkin kita juga pernah lu melakukan ya. Zaman-zaman Pak SBY dulu kan kontroversi. Dia mau re-election 2009, ada BLT. Waktu itu langsung cash transfer. Ya, gimana mau ngelawan? Port barrel jangan-jangan. Ya gimana? Port barrel. Iya, apa ya more than port barrel. Port barrel kan menentukan itu istilahnya
dana aspirasi lah yang dihebohkan di DPR. Ini bukan pembayar lagi. Kirimin duit ketika orang mau dekat pemilu ya. Kan nggak semua orang tuh punya literasi politik yang tinggi. Nggak semua orang punya literasi politik yang tinggi sehingga dia pasti akan menganggap yang ngasih duit dia ya dikasih duit sama presiden gitu. Walaupun itu adalah duit yang di-approve oleh Kongres. Gitu. Ya, jadi, nah cuman si Trump-nya pintar. Oh ini sama-sama. Gue udah ngomong sama pimpinan Demokrat, mereka juga setuju. Demokrat lebih mau memastikan. Nah, Demokrat pintar. Dia bilang, oke, okay, kita setuju. Tapi kita mau memastikan bahwa itu untuk kelas pekerja, para tenaga medis, orang-orang yang di depan. Jadi dia main ke sana lagi. Supaya orang-orang kan, ini Demokrat lo ya? Gitu loh maksudnya. Biar nggak kehilangan-hilangan momen banget ya. Trump ini adalah membangun cerita dia melawan anti-establishment. Walaupun dia udah elit bisnis lama. Dia geng New York, pemain properti New York. Orang udah main properti, udah lu bayangin aja. Ya kalau kita, istilahnya nih kalau kita di Indonesia ini udah 9 naga lah. Kalau di Jakarta itu kan ya. Dia udah main properti, orang itu udah jadi taipan properti. Udah dari sejadah sampai ramjadah dihadapin. Ngerti lah maksud gue? Lu mau ngusur masjid, lu ketemu Habib. Lu bagi duit sama masyarakatnya. Lu ketemu preman, ya deal sama preman. Lu bebasin tanah. Lu ngambil lahan orang. Main di, kalau tanah ini tanah-tanah murah, tanah-tanah setengah-setengah sengketa, main di aparat hukum, main di pengadilan, PTPN, 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 banding-banding, MA. Dapat tanah pusat kota. Lu raja. Properti di New York. Tapi, lu newcomer di politik. Kalau dimainkan semangat establishment sebagai orang lama dalam politik gak masuk ke Trump. Dia orang baru dengan gayanya. Nah maksud gue, itu yang gue lihat. Kalau gue menjelaskan ini, kata gue, kata bini gue pendukung Trump. Gitu. Problemnya. Nah, kenapa gue ulang lagi cerita ini? Gue melihat Trump akan putar lagi ini. Karena ya dia gak baru-baru. Karena dia selalu, dia disiplin dengan pesannya. Dia melawan establishment. Dia dijatuhkan, dicoba diimpeach, tapi impeachnya partisan. Nah kan itu lagi, orang tuh boleh impeach kalau dia bipartisan. Artinya apa? Waktu Nixon mau dijatuhkan, Nixon udah itu bahwa orang Republik pun akan ada yang menjatuhkan dia, nganggap dia melakukan kejahatan. Karena Nixon ini musuhnya udah banyak. Karena dia terlampau lama di politik, di dalam partainya pun banyak orang yang nunggu dia jatuh. Sehingga dia memilih mundur. Trump enggak, dia lawan impeachment. Wah dia hajar, akhirnya votingnya tipis dia menang, sehingga dia nganggap deh, gue dijatuhkan. Karena apa? Gue dijatuhkan tuh karena orang Demokrat tuh gak suka aja sama gue. Materi impeach, Trump abuse power. Itu tuh kayak mau make-make ini bro. Itu sama kayak mau dilakukan kayak Watergate. Watergate tuh kan memakai tangan institusi negara untuk memata-matai lawan politik. Gak boleh. Oh itu gak boleh, ketahuan. Nah, dianggap Trump tuh mengintervensi. Karena dia kepala negara, dia intervensi. Apa namanya, kepala negara Ukraine untuk menginvestigasi corruption anak keluarga-keluarganya Biden di negara sana yang berpartner dengan Ukraine, migas atau apa gitu. Nah, itu kan dianggap abuse. Dia mau di-impeach. Nah, itu yang gue bilang, sialnya Biden jadi lawannya. Dia senang. Dia akan mainin lagi establishment. Karena Biden ini jauh lebih tua lagi secara politik daripada Clinton. Clinton belum jadi anggota DPR, dia jadi anggota DPR. Di Amerika ada jadi, maksudnya artinya menurut gua ya Trump akan juga akan kembali memainkan semangat anti-establishment itu. Nah, ini kembali ke Biden dan Sanders. Nah, gimana lu melihat perkembangannya? Gua melihat, nah ini gua enggak tahu. Gua ini biar lu nggak dituduh pendukung Trump, ya udah kita bahas. Ini lah. bukan gua bukan apa-apa. Gua nih biarlah, gua ada yang bias sekarang. Lebih ini gua ada yang nggak pendukung Trump. Gini. Itu tuduhan yang paling lucu buat lu tuh tahun ini kayaknya. Itu lucu banget tahun ini, lucu banget. Tapi kita nikmati, bagus juga. Gua dilarang untuk gua ikut nonton Trump bareng anak gua. Jadi gua melihat berat bagi Biden. Logika sederhana gini, bro. Jadi, ya, ingat gak tadi lu chart yang pertama gue bilang tadi, gambar diagram tadi? Gradasi, ya. Makin pekat kedemokratannya, makin longgar, dan sangat longgar.
orang yang sangat longgar kedemokratannya bisa tergoda oleh Trump. Itu nomor satu, hipotesa satunya. Yang kedua, ini game partisipasi. Biden ini adalah establishment di Demokrat. Orang lama sehingga, ya. Sehingga dalam polling internal Demokrat, anak-anak muda Demokrat, progresif-progresif Demokrat nggak suka sama Biden. Sehingga ketika Biden yang direkomendasikan menang primary akan melawan Trump, maka, nah ini sama kayak gini, mereka cenderung nggak mau partisipasi. Hah, gitu loh, ngerti juga? Makin itu terjadi, makin senang lagi Trump. Nah, makanya per kemarin, Biden langsung telepon-teleponan sama Barney. Dan Biden mengumumkan, saya akan memakai platform ekonomi Biden. Sanders. Sanders. Karena dianggap, ya dia progresif gitu kan ya Mas gue. Jadi dia malah nunggangin Bernie nih sekarang nih. Karena ya gak, mau gak mau. Itu ya. Sama seperti Hillary waktu Obama. Ingat gak lu? Hillary ya. Sama Obama kalah primary. Jadi Hillary kalah primary di Demokrat sama Obama. Mau gak mau kan pendukung Hillary dukung Obama. Nah kalau sekarang Biden itu memang apa ya, gak favor di kalangan anak muda Demokrat. Jadi umur 40 ke bawah tuh, Demokrat 40 ke bawah itu dan para progresif lebih senang Sanders. Ya. Sebenarnya Sanders gak dapat tiket. Artinya pendukung Sanders itu akan dia matiin mesin. Kalau pendukung Sanders matiin mesin, makin merajalek, makin senang Trump-nya. Kan dengan hipotesa lu tadi, biru lebih gede, kan? Biru lebih gede. Iya. Gitu loh. Tapi maksudnya, lebih gampang muda pindah, gitu kan? Lebih gampang muda pindah. Iya, karena hipotesanya dua calon tadi yang dapat kemungkinan Biden, yang banyak di biru-biru gradasinya yang biru lemah ini, itu Bernie semua gitu kan. Nah gitu ya, gue ya. Memang seneng loh punya menti cerdas ini kan. Meskipun jauh dari Amerika, ilmu gue ajarin nangkap dia. Iyalah sang guru. Nah tapi ya, ini namanya ini kan sistem. Bukan gak mungkin bro, kalau nanti di ujung kan gini nih, tiba-tiba nih bisa jadi gini, semua orang tapi mengatakan corona kuncinya. Kenapa? Bukan nggak mungkin nanti Cuomo jadi kuda hitam. Ya benar, itu yang kita juga. Kenapa? Nah kan digas nih, digas nanti pollster main, dianalisa, nggak mungkin menang Sanders. Biden. Kalau Biden nggak mungkin menang, tiba-tiba polling mengatakan Cuomo menjanjikan dan ternyata solve problem corona di New York, bukan nggak mungkin si Bidennya tarik diri, bisa jadi. Bayarnya tarik diri ya. Cuomo ini kayak Pak Jokowi itu 2014 ya. Bu Meganya tarik diri nih. Pak Jokowi yang naik gitu kan. Naik. Bisa jadi Biden tarik diri. Cuman kuncinya tetap bagaimana menyelesaikan corona COVID di New York. Yang ini luar biasa. Terbesar. More than half case dan dead case itu ada New York. Cuma menariknya kenapa? Ini lucu bro. Trump family dan Cuomo family ini udah kenal dari kecil bro. Wah, ini geng queen. Ini anak-anak sama-sama digadang di Pasate bro. Jadi sama-sama preman Pasate. Gimana? Jadi itu menarik. Jadi orang bilang kalau Trump Biden ke sekalama hati ya. Dia nggak kenal, dia baru kenal juga, baru kemarin. Jadi dia nggak itu. Tapi ini hati-hati. Kan yang maksud gue tadi gini loh. Bro, itu kan tahun-tahun Trump membangun bisnisnya. Itu tahun-tahun bokapnya Cuomo si Cuomo yang jadi gubernur, bro. Tiga periode. Berarti kan udah pernah bantu, izin-izin, apa nggak ngerti lah gue. Mafia-mafia Itali, apa itu gue nggak ngerti. Kayak gue berimajinasi ya, maksud gue. Menghadapi Cuomo ini Trump agak mikir dua kali karena tapi Cuomo juga cerdas bro, mungkin dia pegang kunci sama Trump, dia nggak pernah konfliktual sama Trump, dia bersile Itali dia. Dia pokoknya Trump dia ayun ini, kita terima kasih kepada federal, nanti pas ini disindir dia nggak berani attack pribadi. Nah dan Trump pun juga gitu ya. Trump. Gitu juga. Itu sama nih. Kalau gue sama lu nih kan sebagai preman awa. Gue sama lu nih. Iyalah. Gue kalau berantem sama Ari itu gue gak akan maksimum lah. Gue tau kuncian Ari. Mereka nyodoh-duanya itu. Ya kalau mau pukul pun gak sehabis tenaga.
gas habis tenaga. Iya. Nah ini yang menarik. Ya. Jadi kalau Cuomo maju ya itu tuh gue ya tergantung ya. Karena dia sama sama Trump. Exposure medianya sama kayak Trump. Setiap hari 2 jam 1 jam press conference. Karena sama-sama. Kayaknya kalau si Trump kan Trump bawa geng. Wah, tong. Kalau Cuomo dengan PowerPoint ya, Bro. Cek PowerPoint. Iya. Kan bagus dia. Flattening the curve gitu ya. Itu. Lu udah ngerti lu kan? Dapat surat dari Trump ya. Iya, menarik. Berarti yang punya panggung dua orang ini ya sekarang. Dua orang ini punya panggung karena corona. Itu kan sama. Dan at the end tuh gini, Bos. Ya, ini kan siapa yang main di last minute kan? Nah, gue last minute ini panggung. Ya susah. Ya, gue gak tahu deh. Jangan dibilang gue gak dukung. Gue gak bisa dukung. Karena gue bukan warga-warga Amerika. Biden lagi susah. Menurut gue gitu dah. Wah ini, ya mungkin bias. Tapi gue baca semua. Gue Braveheart, gue baca. Si, apa namanya, si Fox yang sangat kanan itu. Lu kalau lihat Fox.com, udah lah itu headline-nya tuh BuzzFeed. Ya itu liberal. Ya. Bully aja tuh Trump sama mereka. Cuman ya, itu enggak. Sudah terbukti. Jadi menurut gue gini, kalau Demokrat mau menang, dia mesti punya jurus baru. Itu intinya menurut gue. Karena udah terbukti dengan jurusnya yang ajaib-ajaib itu, dia dikalahin oleh Trump. Lu kan kata lu kemarin udah baca banyak cerita presiden Amerika ya. Nah, ada nggak presiden yang lagi perang memasuki second term yang kalah gitu? Menang semua bro. Menang semua ya. Presiden kalau lagi perang tuh pokoknya bro. Gagah ya. Kalau perang itu top bro. Iya. Dicintai rakyatnya ya. Karena lu ngerti maksud gue kan? Iya. Dia menjadi punya panggung yang besar FDR, gitu. Bro. Fucking the runners fall. Lu gila. Lebih dari dua kali dia jadi presiden. Eik Hasan Hoer abis perang jadi presiden. Nah, gue dicintai. Abis perang. Presiden saat FDR. Kemudian Lincoln. Perang sipil. Lincoln. Love. Jadi, dan dia nge-branding presiden at war. Aduh, itu gila. Jadi susah. Itu gimana ya? Kita mungkin nggak dalam sejarah kepemiluan kita tuh belum ada memori presiden at war, bro. War-nya kayak apa juga nggak? Bung Karno doang balik. Gini loh. Nggak pemilu juga. Bung Karno jadi presiden, kan kita nggak ada pemilu. Iya kan? Lu bayangin misalnya kita lagi, lu misalnya ya. Lu bayangkan kalau negara kita ini lahirnya itu 1800. Zaman-zamannya Diponegoro udah pemilu gitu loh, bro. Oke ya? Artinya kan 1900, zaman-zaman politik etis itu udah ada Indonesia. Ngerti nggak mas gue ya? Artinya kita membayangkan waktu perang di Ponegoro itu pemilu yang menang di Golkar gitu kan ya. Gitu ya. Ya. Jadi kita tahu bahwa orang itu kalau lagi perang ada pemilu itu lain cerita, makanya presiden at war itu menjadi bermakna kalau bagi orang Amerika, berarti bagi Indonesia enggak ada imajinasinya. Pak Jokowi belum pernah perang ya mungkin kalau ini kalau misalnya bicara presiden sekarang bicara kita bersama-sama di belakang Pak Jokowi. Presiden at war melawan corona. Itu nggak relevan karena kita nggak ada sejarah yang ngerti. Nggak punya memori. Nggak punya memori. Ya. Tapi kalau ketika si, apa namanya, juru bicara White House, kita belum perang, nanti pengamat Fox News, Trump, presiden at war, itu orang Amerika. Presiden kita Trump, gitu lah bro. Nah, di situ tuh dapat kredit lagi, ngerti ya mas gue? Tapi jangan dibilang gue nih pendukung Trump, mau ini gue, pusing gue. Aduh. Iya. Memang situasinya kayak begitu. Mau dia situasi, apa? Nah kalau lu lagi perang, gini bos, gue bilang sama lu ya, mau sehebat apa Mas Anies sebagai gubernur Jakarta? Dia cuma gubernur Jakarta, bro. Tapi kalau Pak Presiden, bro, bisa perintah Panglima TNI, perintah BNPB, perintah Menkes, BUMN, perintah. Jalan, bro, perintah, bro. Kalau lagi gitu kan nggak bisa. Nah, gitu loh maksud gue. Jadi, mau lu konservatif, mau lu demokrat, kalau lu jadi presiden saat perang, nggak ada, bro. Nah, biot. Ya. Itu. Karena lu punya sumber daya yang bisa lu pakai, ya kan? Oke, guys. Oke, guys. Jangan lupa subscribe, karena subscribe total itu... Total politik, karena subscribe itu gratis. Itu Atta Halilintar. Gua penonton. Jangan lupa guys, subscribe. Oh bukan gitu. Kalau gue apa, gue tuh nggak tahu bro, channel Halilintar ini. Gue kasih tau sama anak gue. Ya. Jadi di semua medsos gue, tiba-tiba ada follow Halilintar. Gue nggak tahu anak gue yang follow. Iya.
Lalu nah, gak pakai kacamata. Akhirnya gue jadi terbiasa. Akhirnya gue jadi terbiasa. Kalau kata Halilintar, apa namanya, subscribe guys, karena subscribe itu gratis. Gak ada ruginya kalau kamu subscribe. Supaya Total Politik tetap semangat untuk membuat konten-konten bagi masyarakat politik Indonesia, maka dukunglah channel Total Politik dengan mensubscribe Total Politik. Produced by Total Politik and powered by haluan.co.